guys, kembali lagi di channel gue, Farhan Sonde Channel. Oke, pada video kali ini, jadi gue mau sedikit modifikasi untuk mobil gue, yaitu untuk Xenia 2014, di mana gue mau modifikasi untuk nge-wrap itu bagian atap gue. Jadi basicnya kan mobil gue warnanya putih ya, jadi pengen gue wrap warna hitam. Kenapa? Supaya terlihat lebih keren lagi ya. Jadi kalian sempat pernah lihat nggak sih beberapa mobil mewah itu kayak Mercy, Range Rover, Outlander itu memakai panoramic sunroof. Jadi atapnya itu kan kelihatannya warna hitam semua, tapi sebenarnya itu ada kacanya. Nah, gue pengen wrapping itu warna hitam juga supaya terlihat lebih ya kesannya kita tuh ada panoramiknya. Oke. Itu sih salah satu modifikasi yang simple, tapi efeknya itu kalau dilihat orang itu udah kelihatan gede. Nah, itu dia kegiatan hari ini yang akan kita lakukan. Jadi gue mau wrappingnya itu di salah satu tempat cutting stiker yang ada di Bekasi. Tempatnya itu di daerah Harapan Indah, yaitu di lokasinya di daerah Seroja ya. Kalau kalian mungkin yang tinggal di daerah sana mungkin itu kalian udah pada tahu. Namanya yaitu Sulung Cutting Stiker. Nah, kebetulan ini lagi puasa ya, dan udah jam 4:30 lebih, kondisinya macet. Tapi seharusnya gue cuci mobil dulu nih. Lihat, kalian bisa lihat kotor banget kaca. Gak tahu atapnya gimana ya, cuman kita konsultasiin dulu ke sana apa bisa. Kalau emang bisa ya udah kita langsung pasang, tapi kalau emang nggak bisa harus karena harus dicuci dulu ya, kemungkinan hari esoknya, besok pagi mungkin gue kesana, atau kalau sempat gue ganti hari supaya bisa ngevideoinnya lebih leluasa. Oke, sekarang kita langsung menuju ke lokasinya di sana. Oh ya, untuk harga sekitaran kemarin sempat gue tanya itu sekitar 300 sampai 350 ya, kalau nggak salah. Nanti kita tanya lagi kayak gimana bahan-bahannya dan warna apa aja yang bisa dipasang di mobil ini. Atau sebenarnya sih emang gue udah fokus kita pilihnya yang hitam glossy ya. Kenapa? Karena gue nggak mau yang doff. Karena ya itu, gue pengennya tuh terlihat seperti panoramik. Nggak pengen kayak cuman hitam doff yang emang sih bagus juga, cuman gue nggak pengen itu. Oke, kita langsung aja ke lokasi. See you guys. Oke, sekarang kita udah nyampe lokasinya. Nah, ini lokasinya ada di Seroja ya. Tapi gila kalau sore macet banget. Ternyata gue udah konsultasi, itu hasilnya bisa tanpa harus dicuci dulu karena mereka akan bersihin lagi pakai sabun. Selanjutnya kita langsung proses aja. Oke, di sini ada bermacam-macam ya. Ada karbon yang halus, yang glossy, ada juga yang karbon lebih doff di atasnya. Di sini ada stiker hitam yang doff. Di sini kita pakainya yang oracle. Selain itu ada warna putih, biru, pokoknya bermacam-macam warna stiker di sini. Jadi mau cutting model apa aja itu bisa. Tinggal request aja mau kayak gimana, ntar harga bisa nyesuaiin. Thank you.
biasa ya. Hasilnya seperti ini. Nah, besok siang kita sinematik lagi.